Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Ahli Dewan Undangan Negeri akan dipindahkan ke Blok Pembangkang sekiranya ada pembantalan watika pelantikan, kata Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Kazim M. Yahya. Menurut Kazim, kedudukan ADUN di dalam DUN juga tertakluk jika ada kabinet baharu di mana mereka tidak tersenarai di dalamnya. Kedudukan itu tertakluk kalau ada kabinet baharu, mereka tidak termasuk dalam kabinet dan ada pembatalan watika pelantikan, maka mereka akan dipindahkan ke sebelah kiri. Kita hanya ubah yang ADUN biasa saja, yang pihak Pakatan Harapan sudah beransur ke hujung sebelah sana, PH di backbenchers, katanya kepada pemberita ketika ditanya berkaitan kedudukan terkini ADUN Parti Warisan dan sebahagian ADUN UMNO selepas sidang DUN Sabah pada Selasa. Dalam sidang DUN khas kali ini, hanya 44 ADUN yang hadir, termasuk Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Ditanya mengenai ADUN Lamak, Datuk Seri Bung Mukhtar Radin adakan masih berada di kedudukan timbalan Ketua Menteri. Kazim berkata, itu bergantung jika ada rombakan kabinet dilakukan. Itu kita tunggu kalau ada perubahan rombakan kabinet. Kita akan buat sewaktu. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.